Wow, sekali lagi kita dikejutkan di mana serangan hendap Anwar Ibrahim. Di dalam salah satu ucapan beliau baru-baru ini mengatakan bahwa kembalikan segala harta yang telah dia curi, yang telah dia ambil untuk rakyat Malaysia. Kembalikan dan keluarkan harta-harta tersebut. Dan siapakah yang terasa kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Jangan memperkayakan diri sendiri dan keluarga anda. Kembalikan hak rakyat. Yang rakyat mahukan sekarang, tidak ada lagi rasuah yang akan terjadi di negara kita. Disebabkan rasuahlah negara kita makin ke belakang. Dan ketika Anwar berucap sedemikian, Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini mengatakan bahwa beliau adalah seorang mat retorik. Dan Mahathir juga mengatakan di mana beliau ada menghantar surat saman, surat tuntutan saman kepada Anwar Ibrahim sebanyak 150 juta. Namun surat saman tersebut Anwar tidak membalasnya. Apa yang Anwar katakan? Kembalikan hak-hak rakyat. Itu yang Anwar Ibrahim katakan. Namun di dalam isu ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahwa saya telah mengambil tindakan dan telah mengambil tindakan mahkamah sehingga pada hari ini Anwar Ibrahim tidak pernah menunjukkan bukti selain kesana kemari untuk membuat tuduhan terhadap saya. Sebaliknya, dia meminta saya untuk tunjukkan bukti harta saya. Dia yang tuduh saya. Dan dia minta saya pula untuk tunjukkan bukti tersebut. Dan justru juga Mahathir yang pernah menjadi ahli Parlimen Langkawi pada 2018 mengulangi sekali lagi gesaan kepada Anwar agar dakwaan tersebut dibuktikan. Dan Tun juga mengatakan bahwa jika setakat cakap di atas pentas politik tanpa ada bukti, siapa sahaja pun boleh melakukan. Dan mereka yang begitu ialah digelar mat retorik. Apakah yang dimaksudkan dengan mat retorik? Mungkin ramai di antara anda yang telah mengetahui apa maksud mat retorik. Jadi bagi yang belum tahu, jangan lupa tengok video ini sampai habis supaya anda tahu apa maksud mat retorik. Itu yang Tun katakan bahwa Tun gelar Anwar Ibrahim sebagai mat retorik. Wow, berani sungguh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan baru-baru ini di dalam satu laman sosial mengatakan bahwa kemelut di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim berhubung pemilikan harta masing-masing berterusan sehingga hari ini dengan bekas Perdana Menteri itu dan memberikan label buat seterusnya. Dan melalui kenyataan bahwa yang dimuat naik di media sosial, dan Mahathir berkata dia tidak ada masalah untuk membuat pengistirahan harta untuk mendedahkan kekayaan yang ada sekarang. Dan kata Mahathir juga, dia sudah pernah membuat pengistirahan tersebut beberapa kali semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Mungkin yang telah ramai mengetahui pada 7 Mei lalu, Anwar sekali lagi mengulangi cabaran kepada seorang pemimpin politik Melayu yang tidak disebutkan namanya agar mendedahkan semua harta pribadi serta aset mereka sekeluarga. Dan berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan di Seremban, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tokoh terbabit memiliki harta berbilion. Wow. Manakala anak-anak memiliki kapal terbang dan kapal. Itu belum terjawab.
dan beliau minta mereka untuk menjawab berapa bilion dia ada dan mana dia dapat uang tersebut. Pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia. Dan sehari kemudian, Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993 hinggalah 1998 dan mengaitkan Presiden PKR itu dengan amalan kronisme. Dan baru-baru ini juga untuk rekod Malaysia kini pada 5 Mei lalu melaporkan bahwa Mahathir sudah menfailkan saman berjumlah 150 juta terhadap Anwar Ibrahim berhubung dakwaan Anwar yang mengatakan bahwa Anwar mengatakan bekas Perdana Menteri mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Dan Anwar sudah digesah untuk menunjukkan bukti bahwa dia memiliki uang berbilion ringgit, kapal terbang dan kapal ataupun berdepan dengan tindakan mahkamah. Itu yang Tun Dr. Mahathir katakan. Dan yang mengejutkan lagi buat seluruh rakyat pada hari ini di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahwa saya telah mengambil tindakan mahkamah dan sehingga pada hari ini dia tidak pernah tunjukkan bukti selain kesana kemari untuk membuat tuduhan terhadap saya. Sebaliknya, dia minta saya untuk tunjukkan bukti harta saya. Dia yang tuduh saya dan dia minta saya pula untuk tunjukkan bukti. Justru Mahathir pernah menjadi ahli Parlimen Langkawi pada tahun 2018 dan mengulangi sekali lagi kesaannya kepada Anwar agar dakwaan tersebut dibuktikan. Dan setakat cakap di atas pentas politik tanpa ada bukti, siapa saja pun boleh melakukan. Dan mereka yang begitu ini digelar mat retorik, katanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wow, ini sangat mengejutkan. Nampaknya Tun ini masih berusaha untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Jangan salah langkah. Jika tersalah langkah, mungkin silap-silap paribulan akan terikut sama jejak Muhyiddin Yassin. Jangan sampai begitu, itu yang kita tidak inginkan. Dan jika benar apa yang Anwar Ibrahim katakan, rakyat inginkan bukti kuku. Jadi kita minta Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim, jika semua kenyataan beliau yang dikatakan itu benar, kami mahu bukti yang kukuh agar semua penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan Anwar Ibrahim. Oke, baiklah, setakat itu saja informasi dari saya. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.